mendekati hari raya ya, Cak ya. Dan ini semakin pinter aja nih peserta-peserta kita dalam menjawab tes. Selalu bertambah. Mendekati hari kemenangan, saya yakin pagi hari ini saya akan menang. Mudah-mudahan. Tapi sebelumnya perlu kita informasikan, kita juga akan ada kuis interaktif. Betul. Pemirsa di rumah bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ini nomor di bawah ini. Mana Cak? Ini ada. Ini kalau dari rumah kelihatan. Setiap penelepon akan berhak mendapatkan hadiah smartphone Android. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Ini Sahur. Kalau ingin dapat info mudik dengan mengirim DM ke @mediatama. Klik informasi yang dibutuhkan, lalu tunggu info otomatis reply dari DM @mediatama. Itu dia. Nah, Nica, selain itu, Cak, kita juga pagi ini kedatangan tamu yang luar biasa. Untuk menemani Vincent, ya? Selain Desta, ditemani oleh... Kesempatan buat Olip nyari dukungan. Oh, boleh. Nah, Olip. Dukung aku ya. Iya. Thank you. Minta dukungan apa minta santunan? Melas banget. Baru kali buat Oli. Semangat gitu. Iya. Katong sama saudara. Hidup dari Ambon. Iya. Dari Ambon ya? Betul, Oli. Itu juga dari Ambon. Tapi ini bintang tamu kita gak kalah luar biasa, Cak. Siapa dia? Ini ganteng, pasti semua tahu sukanya gini. Dulu sinetron yang terkenal. Ali. Alias Pika. Alias Pika petinju dong, Desta. Ali. Kita langsung panggilkan saja, ini dia. Alias Desta. Sebentar. Kenapa, Cak? Ini kalau... ini kalau dijium sama Putri, dia jadi kata. Ada hadiah buat kamu. Buat apa ini? Apa ini? Siapa tahu mau ngelukis hati aku buat kamu. Pak, ya Pak. Kalau nggak sesuai pesanan, saya balikin. Aliando, ini mah ahli kunci. Yang di pinggir jalan tuh. Dede, apa kabar? Kasih tepuk tangan dulu dong. Aliando tuh. Baik, Dede. Ya, Pak. Dan Olip, ini pertama kali ikut DDS? Pertama kali nonton sering, Pak. Tapi ikut baru pertama. Nah, yang perlu. Jatuhnya padat ya? Enggak, emang gak di-calling, Pak. Tapi kalau digoleng mau. Kalau digoleng mau. Mau lah, orang gak ada kerjaan di rumah. Nanti saya tanya. Saya tanya dulu yang ngoleng mau enggak. Kita baca dulu peraturan. Aturannya begini, nanti ada TTS, ada pertanyaan, dijawab. Kalau jawaban benar nilainya 100. Jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu. Mengganggu ketertiban kuis, dibanting. Dipotong 50. Paham ya? 50. Paham. Oke. Sekarang Pak, kalau ini warna kulit beda dipotong enggak? Enggak. Ini yang ini putih ini. Jelas makainya lagi ya. Cincin jangan gitu. Jarang kena matahari, Pak. Iya. Matahari. Kalau ini lebih putih lagi kalau melihat, Pak. Mau lihat enggak? Enggak. Oke. Karena putihnya pasti agak burik-burik gitu. Cuma hadiahnya apa? Kita punya hadiah spesial buat yang dapat memenangkan kuis kita pada pagi hari ini. Silakan Bung Junet. Pemenang kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan 1 unit rumah impian. Hadiah dipersembahkan oleh Rakit Nyamuk Petir. Bikin nyamuk gak gigit lagi. Impian, Cak. Dia udah pasti pengen banget. Persembahan dari Petir. Nyamuk Petir. Dijamin nyamuk gak gigit lagi. Sakit, Pak. Kenapa? Kamu nih? Bukan ya. Ini loh. Ini rakyat nyamuk. Nih.
Hah? Nyamuknya kecil banget, Pak. Loh, nyamuk kecil nyamuk. Dikasih nyamuk gak gigit lagi. Boleh, nah, ini nyamuk. Kalau dikasih nyamuk, nyamuknya jadi bulu tangkis. Oh. Lupa gigit lagi. Kecil raketnya nyamuk. Oh, raketnya nyamuk, bener. Hmm. Oh, bukan raket nyamuk buat matiin nyamuk, bukan. Itu mah raketnya orang buat matiin nyamuk. Ini raket nyamuk buat matiin orang. Kecil amat nih raket. Kecil, kalau pengen lihat pakai ini. Sama ini. Oh iya. Kan? Eh beneran. Ih beneran. Masa makanya raket. Itu ditaruh. Apa? Dimakan. Jangan dimakan. Punya saya itu. Baik. Balikin. Bagaimana pemirsa di rumah? Sebelum kita ke peserta di sini, pemirsa di rumah Anda juga bisa mengikuti teka-teki sahur ini melalui Net Connect. Dan Anda juga bisa mengikuti kuis seputar ini sahur di Net Connect dan akan ada hadiah untuk Anda yang mengikutinya dari Betul. Net. Ini dia. Pertama, siap. Semua untuk rebutan. Tangan di atas tombol. Kita lihat. Ini. Siap, yang ya? Pertama, kita lihat. Pertanyaan kita untuk... Kata misteri. Kata misteri. Wah, langsung kata misteri. Kata misteri. Pertanyaannya, terlihat di langit. Bulan harusnya. Bulan. Awan. Ya. Jangan dulu. Terlihat di langit. Tim A, tim B. Jauh. Ayo. Apa lo pencet aja? Dia tahu. Hah? Halu. Apa yang jauh? Pencet dulu. Halu. Bahasa lo halu. Biasa bulan. Jauh. Apa, Pak? Ternyata apa? Terlihat di langit. Ini. Kelihatan di langit ini? Belum. Oh, nah. Pencet. Nah. Kan kelihatan dulu. Nah. Beneran. Nah. Kreatif lo, kreatif. Kreatif. Nah. Baik, tim B. Kelihatan di langit. Nah. Ada. NAH ada? Ada. Apakah ini jawabannya? Iya. Bukan. Tim A bisa merebut poinnya. Kelihatan di langit. Ayo Olive dan Nesta. Jawa. Apa? Jawa bawah. Sama kulit dulu. Stay, jangan akur lah, jangan akur. Hey, jangan berantem. Kan ini mereka memang tim berlawanan. Harus bersaing. Jalan di atas Eugene. Bawah. Lo diskusi sama Olin. Ngobrol. Diskusi. Kamu mau apa? Jawabannya. 3, 2, 1 satu, gak usah ditekan. Gak usah ditekan aja. Sendirian. Ayo. Ini ada B, ada H. Bawah kali ya, bawah. Bawah. Aduh, bawah. Ya, apa sekali lagi? Kelihatan di langit. Jauh. Kita lihat, apakah J-A-U-H, jauh. Apakah ini jawabannya? Budgetnya habis mas, jadi gak ada inhiannya. Ada dong, gak kemacet, itu macet pak. Bukan. Ada. Sekali lagi siap, ya. Siap. Wih, ada. Terima kasih. Konfeti manual. Saya isi dulu mulutnya. Bapak sendiri. Tadi jauh gue sama Yujeng, jauh ya dia, gak percaya. Gak denger bapak. Bebet ya. Kagetin sih Pak. Ah, ini dia nih. Capean kali ya. Kalah. Kalau misalnya
yang gua nggak terima kasih hadiah cuma piala pecahan genteng. Bakal apaan? Udah main aplak gunung tuh. Maaf. Kita yoyo dulu yuk. Aku boleh ikut. Enggak, jangan ikut. Enggak gitu, enggak, gue sendiri. Yuk, siap ya. Ayo. Lanjutin ya. Ya, ya. Aku Desta. Aku Oli. Aku Lontong. Mereka berdua pengen mati. Kan aku juga pengen ya. Lagi. Aku Desta. Beta Oli. Baik. Pak Haji Andri. Tim A sekarang unggul 100. Kita lihat berikutnya. Kita lihat berikutnya siapa yang berhasil menjawab. Silakan dibuka. Wah. Baru nih. 5 kotak. 5 kotak. Ini gampang nih, Lip. Enggak ada kata bantu. Tidak ada kata bantu, ini saking gampangnya. Loh, berubah lagi, Jan. Berubah. Lah. Oh, berarti saya kasih kata bantu saking sulitnya. Dirubah. Ada 10 kotak. 10 kotak. Huruf E di kedua. Pertanyaannya, perhatikan Bang Geng. Tangan di atas tombol. Yang dinyalakan saat pergantian tahun. Oh, harusnya kembang api. Harusnya. Belon. Biar seru aja. Kembang. Ayo. Ayo. Tekan tombolnya. 3, 2, 1. Dede. Kembang api. Apa Pak? Yang dinyalakan saat pergantian tahun. Ini ada jebakan di sini nih ya, kelihatannya pergantian. Anda ini dikasih clue lempeng. Iya. Apa clue-nya? Clue-nya apa? Yang dinyalakan saat pergantian tahun. Ayo. Biasanya itu kanton dong. Oh, ya. 3 2 1. Udah dikasih clue masih enggak ngerti. Apa ya? Konfeti. Konfeti itu masa kan konfeti. Jedar-jedor masih jedar-jedor. Oh. Aduh, enggak dikasih clue, enggak percaya. Ini nyalakan. Saat pergantian tahun. Ya, tim B. Masa jedar-jedor. Iya, jedar-jedor. Apakah itu jawabannya? Jedar-jedor. Jedar-jedor. Jangan dulu baru mikir. Itu kan bunyinya. Di halte sih. Kelepasan. Halte. Yang dinyalakan? Itu, nah, itu tuh, kelepasan. 3, 2, 1. Aduh, masih gak tau juga tim A. Tidak bisa menjawab, kita lempar ke penonton. 3, 2, 1. Lewat subuh. Lewat subuh. Sungguh. Lewat. Saya punya jawaban sendiri, Pak. Apa? Sorry ya, Bro. Yang itu dia. Lewat sumbu. Apakah? Lewat sumbu, jawabannya. Buka. Kita buka. Olip, kalau boleh tahu motivasi Olip ngapain kesini, Om? Pertama nih jawab tadi jauh. Rundi, Pak. Saya ngurusin grup-grup gue dong. Di samping. Apa? Yang dinyalakan saat pergantian tahun, jawabannya? Lewat jam 0. Jam 0. Alhamdulillah. Apaan? Yang dinyalakan biasanya apa sih? Petasan, kembang api. Kan nunggu jam 12 dulu lewat. Itu masa jam 11 sudah dinyalain. Iya. Makanya tadi dikasih clue, coba. 3, 2, 1. Masa kan lihat jam nih, udah lewat belum? Oh, udah nyala. Ini kan lewat lewatnya jam 24, bukan jam 00. 00 itu 24. Aduh, iya, enggak. Beda. 24 00 beda. Enggak punya. Nol kan dari awal. Enggak punya jam. Memang ngisi bensin dari nol. Nih. Kalau jam 00:30 kan 00:30 itu 01:30 dini. Iya. Bisa ngomong ternyata. Bisa. Ya bisa aja. Boleh silakan. Boleh enggak hidungnya gue gigit? Gemes. Mau digigit. Dia cowoknya enggak nyambung banget. Nyalain pas-pasan pas jam 12 bukan lewat. Ye. Yeah. Pas.
Nyala tuh. Itu cuma sikit begitu 0-0-0 tuh udah lewat pas nyalanya. Itu ngomong 0-0-0 aja lewat. 0-0 begitu nyala udah lewat. Lewat berapa detik gitu ya, Cak? Lewat waktu dia. Gimana? Maksudnya lewat berapa detik? Biasanya kalau malam tahun baru dari jam 6 sore tuh udah mulai itu. Dar, terus jam 10 jam 11. Ada kawinan sebelum tahun baru. Tahun barunya pas lewat 0-0. Iya. Kalau tukang petasan ini nyobain dulu, takutnya meledak. Tuh kan tahu temennya. Dia tahu tuh. Orang nggak pernah nyalain petasan. Jauh ya. Nyalain petasan dah. Eh, petasannya malah lari. Jangan sementara ya. Tim B masih kosong dan tim A memimpin dengan 100 poin. Wow. Olin, diam-diam ternyata unggul ya. Betul. Tapi kamu kalau diam terus saja, diam terus saja bisa-bisa diusir sama Desta. Enggak dong. Enggak ya. Apakah tim B yang enggak diam tapi nol? Atau tim A yang diam-diam 100 yang akan membawa pulang hadiah pada pagi hari ini ya. Tetap semangat, tetap konsentrasi. Ada? Enggak masuk akal nyalain petasan tuh, nyalain petasan. Boleh udah lewat. Udah. Jam 0 udah lewat. Ketangkep ntar, Pak. Siapa yang mau pulang ada pagi hari ini, jangan kemana-mana. Di sini aja.